lagi ngapain? Hah? Ngopo? Lagi nonton view kota Solo. Di mana tuh? Keren kan? Media Center Asian Para Games 2022 emang keren. Jadi nih teman-teman, kalau kalian pada suntuk di dalam, di luar, di balkon, di dekat area makan, di coffee break tadi, disediain nih tempat buat nyantai. Ada kursi, lengkap sama meja, sampai sono. Ini juga. Dan menariknya lagi view-nya kota Solo. Nah, di sana bisa dilihat tuh ada stadion Manahan. Kelihatan enggak? Tempat opening sama closing ceremony Asian Para Games 2022. Eh, di sini bisa nyantai juga di sini. Empuk enggak ya? Empuk, guys. Empuk, teman-teman. Jadi buat teman-teman jurnalis semua yang butuh inspirasi, cocok nih duduk di sini sambil kerjain berita. Keren. Nah, teman-teman, tadi kan ada yang bingung soal makanan apa aja yang bisa disediakan di coffee break selain minuman kopi sama teh. Nah, di sini spesial nih, udah ada salah satu kopi yang sediain makanannya. Yuk kita tanya-tanya. Bisa. Pino. Pino? Iya, Pino. Mbak Pino nih. Nah, Mbak Pino, di sini kita disediain banyak makan. Iya. Ini macamnya apa aja ya? Dari yang ini ada banana cake. Terbuat dari banana, pisang. Kalau yang ini ada kroket. Ini kroket ayam. Yang ini itu ada sosis Solo. sayur, yang ini ada keripik tempe, yang ini ada ledre, dalamnya itu pisang sama kelapa. Nah, menarik tuh yang ledre, bisa dijelasin nggak kenapa pemilihan menu ini semua? Ini untuk menunya kita udah ada yang milih, jadi sudah tertera, udah ngetek gitu loh maksudnya. Berarti tiap hari tuh beda ya? Iya, beda-beda tiap hari. Dan khusus hari ini menunya kayak gini? Iya, menunya seperti ini. Untuk coffee break sendiri tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya? Oh, tergantung. Kalau yang pagi tuh coffee breaknya biasanya dari jam 9 sampai sebelum lunch. Jam 11 mungkin ya. Yang kedua itu dari jam 2 sampai mau dinner. Dinner. Menunya juga sama atau beda? Yang CB1, coffee break 1 itu beda sama yang coffee break 2. Oh, beda. Tiap hari begitu ya? Tiap hari begitu. Dan besok terakhir. Iya. Oke. Dan gitu aja. Thank you, Mbak Veno. Nah, gitu tadi, guys. Gitu deh, teman-teman jurnalis semua. Jadi setiap harinya tuh menunya beda dan ada dua sesi, pagi sama siang. Saat ini kami ada di ruangan relaxation. Kira-kira apa aja sih yang di dalam? Pada penasaran kan? Yuk, masuk. Nah, di ruang relaksasi ini ada dua kursi yang bisa buat pijit sama disediain minum. Minum kopi sama apa sih? Mas, maaf. Ini. Oh ya. Ya, berhubung hari ini hari Jumat dan yang beragama Muslim sedang menunaikan ibadah sholat Jumat, jadi sayang sekali nggak bisa ketemu sama terapisnya. Padahal kan bisa ditanya-tanyain ya. Udah mijit berapa orang peserta di sini? Ayo, lanjut aja. Makasih, Mas. Bisa ini gini. Bisa, Mbak. Oh, iya. Jadi, teman-teman, ruang relaksasi ini ada dua ruangan.
yang pertama tadi yang nggak ada siapa-siapanya, terus ini ruangan kedua, kira-kira apa aja yang ada di dalam, kita lihat yuk. Isi mbak, ini ruangan apa ya mbak? Belum banget. Oh, bisa berarti dipakai? Bisa, ini saya lagi pakai. Oke, dengan oke, okay. Eh kita cobain aja. Buat teman-teman jurnalis yang capek habis liputan, ini tempat recommended banget sih. Langsung ke sini aja. Nggak usah mikir dua kali. Reviewnya dong, reviewnya. Ini gimana rasanya? Semua ini dari ujung apa kepala yang sampai atas pantat. Yang dipijat apa aja? Punggung. Iya, punggung. Habis itu leher juga ya. Lengan. Punggung. Harusnya aku pakai leher. Sama kepala. Ini kan elektronik. Jadi di remote-nya ini udah ada beberapa bagian-bagian tubuh yang mau dipijat. Tinggal pencet aja yang mana. Ada leher, terus bagian belakang seperti pinggang kayak gitu. Wah, enak banget sih. Berapa lama ini mbak? Durasinya? Oh gitu. Dimatiin ya? Ini bisa diatur waktu ya? Enggak. Oke. Mbaknya dari Kominfo. Saya dari Media Center. Media Center. Boleh nanya-nanya dong. Tapi saya bagiannya bukan di sini. Oh iya. Bagiannya di VIP. Oh, VIP. Oke. Aku mau nanya soal ini yang katanya ada tunanetra, pijat tunanetra. Iya, kalau itu buat relaxing gitu ya. Buat pijat. Tapi enggak ada tadi. Masih orangnya masih keluar. Enggak ada. Heeh. Berarti itu ke toilet atau makan. Oke. Okay. Kalau kan jam makan siang ya? Iya sih. Iya. Ya nanti barusan bapaknya pergi. Gimana? Mantap kan? Media Center ASEAN Para Games 2020 emang. 2022. Okay. Lanjut. Gimana? Nah, gimana? Mantap kan? Media Center ASEAN Para Games 2022. Banyak fasilitas yang bisa dimanfaatin para jurnalis di sini. Tapi kayaknya juga nggak cuma jurnalis sih, kayak beberapa bagian-bagian penting lain juga bisa dimanfaatin fasilitas semua. Terus kenapa lagi? Ya udah, itu aja vlog kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, gunung-gunung lah. Kayaknya udah gitu dulu vlog hari ini. Saya Eko Sidianto dan teman saya di belakang kamera, Bagas Reza, mengucapkan terima kasih sudah melihat kami jalan-jalan di Media Center ASEAN Para Games 2022. Klik tombol subscribe, komen, dan like video ini ya kalau suka. Dan jangan lupa selalu baca artikel-artikel berita terkini di bolasport.com. Dadah! Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.